Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Salam, Salam Sejahtera bagi kita semua. Semoga kalian yang menonton video ini diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membawakan materi tentang penjumlahan dan perkalian matriks pada logaritm. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Dewo Gede Ananta Wikrama Dwi Payana dengan NIM 1915333006. Lalu ada Made Nurindra Cahyanta dengan NIM 1915333010. Lalu Dewo Gede Permana Putra dengan NIM 1915333011. Lalu Givari Nur Akbar dengan NIM 1915333012. Lalu Imadi Dwi Agatia Marbawa dengan NIM 1915333017. Dan yang terakhir ada Inyoman Agus Dipayana Winata dengan NIM 1915333025. Selanjutnya, mengenai pokok pembahasan akan dibahas oleh Givari Nur Akbar. Nama saya Givari Nur Akbar. Di sini saya akan memaparkan 4 pokok bahasan yang akan dibahas pada video kali ini. Yang pertama ada penjumlahan matriks, yang kedua ada perkalian matriks, yang ketiga program penjumlahan matriks pada logaritm, dan yang terakhir yakni program perkalian matriks pada logaritm. Oke, langsung saja ke pokok pembahasan yang pertama, yakni penjumlahan matriks akan disampaikan oleh Imade Dwi Agatia Marbawa. Baik, perkenalkan nama saya Imade Dwi Agatia Marbawa. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjumlahan matriks. Yang pertama, konsep matematika. Penjumlahan matriks dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, kedua matriks berukuran sama atau berorder sama. Yang kedua, matriks A ditambah matriks B sama dengan matriks B ditambah matriks A, di mana sifat komutatif berlaku pada penjumlahan matriks. Yang ketiga, matriks A ditambah matriks B sama dengan matriks C, di mana matriks Cij sama dengan matriks Aij ditambah matriks Bij. Dan yang terakhir, matriks B ditambah matriks A sama dengan matriks C, di mana matriks Cij sama dengan matriks Bij ditambah matriks Aij. Selanjutnya, bentuk matriks. Matriks A dengan A11, A12, A21, dan A22. Dan matriks B dengan B11, B12, B21, dan B22. Aturan penjumlahan. Matriks Cij sama dengan matriks Aij ditambah matriks Bij, yang dimana matriks C11 didapat dari matriks A11 ditambah matriks B11, dan matriks C12 didapat dari matriks A12 ditambah matriks B12, dan matriks C21 didapat dari matriks A21 ditambah matriks B21, dan yang terakhir matriks C22 didapat dari matriks A22 ditambah matriks B22. Selanjutnya, contoh penjumlahan matriks. Matriks A dengan angka 1, 2, 4, dan 3, dan matriks B dengan 6, 8, 4, dan 2. Matriks A ditambah matriks B sama dengan baris matriks A yang pertama ditambah dengan baris matriks B yang pertama sama dengan 1 ditambah 6 dan 2 ditambah 8. Selanjutnya, baris matriks A yang kedua ditambah dengan baris matriks B yang kedua, yaitu 4 ditambah 4 dan 3 ditambah 2. Dan hasil akhirnya yaitu 7, 10, 8, dan 5. Sekian yang dapat saya jelaskan, dan presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dewo Gede Permana. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Idewo Gede Permana Putra. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai perkalian matriks. Yang pertama, saya akan jelaskan mengenai konsep matematika pada perkalian matriks.
Perkalian matriks dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut. Adapun persyaratan yang pertama yaitu jumlah kolom matriks A sama dengan jumlah baris matriks B. Misalnya, pada matriks A dengan order M kali N dikali dengan matriks B dengan order B kali Q. Jadi, kolom pada matriks A yaitu N harus sama dengan jumlah baris pada matriks B yaitu B. Sedangkan order pada matriks A yaitu M dan order pada matriks B yaitu Q merupakan order dari hasil perkalian. Maka dari itu, hasil yang didapat dari perkalian matriks A dan dikali matriks B yaitu matriks C dengan order M kali Q. Selanjutnya, persyaratan yang kedua yaitu A dikali B tidak sama dengan B kali A. Jadi, sifat komutatif pada perkalian matriks tidak berlaku. Selanjutnya, persyaratan yang ketiga, elemen-elemen matriks merupakan penjumlahan dari hasil kali elemen-elemen baris ke I matriks A dengan kolom ke I matriks B. Dan berikut merupakan skemanya. Jadi, baris pertama pada matriks pertama dikali dengan semua kolom yang ada pada matriks kedua. Dimulai dari kolom ke satu, kolom kedua, sampai dengan kolom terakhir. Selanjutnya, baris kedua pada matriks yang pertama dikali dengan semua kolom yang ada pada matriks kedua. Dimulai dari kolom pertama, kolom kedua, sampai dengan kolom terakhir. Dan perkalian yang terakhir, yaitu baris terakhir pada matriks pertama dikali dengan semua kolom yang terdapat pada matriks kedua. Mulai dari kolom pertama, kolom kedua, sampai dengan kolom terakhir. Berikut merupakan contoh dari perkalian matriks. Diketahui bahwa matriks P terdiri dari 3, 6, 2, 4 dan matriks Q terdiri dari 1, 2, 4, 5. Jadi, matriks P dikali dengan Q sama dengan baris pertama pada matriks P dikali dengan kolom pertama pada matriks Q dan dikali dengan kolom kedua pada matriks Q yang menjadi 3 kali 1 ditambah 6 dikali 4 dan 3 kali 2 ditambah 6 dikali 5. Selanjutnya, baris kedua pada matriks B dikali dengan kolom pertama matriks Q dan dikali dengan kolom kedua matriks Q yang menjadi 2 dikali 1 ditambah 4 kali 4 dan 2 dikali 2 ditambah 4 kali 5. Selanjutnya, hasil dari perkalian tersebut menghasilkan 3 ditambah 24 dan 6 ditambah 30, 2 ditambah 16, dan 4 ditambah 20. Setelah itu, dapatkanlah hasil akhir dari perkalian matriks P dikali Q, yaitu sebagai berikut: 27, 36, 18, 24. Baik, sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Agus Dipayana. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ode Permana atas penjelasannya. Saya Inyaman Agus Dipayana akan menjelaskan topik selanjutnya yaitu tentang penjumlahan matriks menggunakan logaritma. Nah, di sini saya akan memberikan contoh penjumlahan matriks yang akan kita gunakan nanti, yaitu kita menggunakan matriks A yaitu dengan jumlah order 3 kali 2 yaitu 2,3, 5,2, 9,2, 4,6, 7,5, 3,1. Nah, untuk matriks B yaitu 4,2, 6,6, 8,5, 8,6, 9,5, dan 7,3. Nah, untuk hasil penjumlahannya yaitu A tambah B dengan hasil 6,5, 11,8, 17,7, 13,2, 17, dan 10,4. Nah, nanti kita akan mencoba membuat program di algoritma untuk penjumlahan matriks dan kita akan lihat apakah hasil penjumlahannya sama dengan hasil yang di sini atau tidak. Mari kita ke algoritma. Baik, langkah pertama yaitu buka aplikasi algoritmanya dan selanjutnya kita akan mencari declare. Nah, di declare ini kita akan ketik pada variable name-nya yaitu array A. Array A seperti ini dan klik tentang array-nya dan untuk array size-nya yaitu 3 kali 2. Nah, di tipenya kita akan menggunakan real. Setelah itu klik OK.
Untuk selanjutnya kita akan mencari declare lagi sekali. Nah, pada declare ini kita akan buka pada variable name-nya kita ketik array B. Untuk tipenya juga real. Klik centang array-nya lagi dan untuk array size-nya juga 3 dikali 2. Nah, selanjutnya kita akan klik declare lagi sekali. Nah, pada variable names-nya kita akan ketik i, koma j, koma m, koma n, dan index. Dan selanjutnya kita akan mencari assign. Nah, di assign ini kita akan ketik pada variabelnya yaitu m. Nah, pada expressionnya kita akan ketik 2. Nah, selanjutnya kita akan klik assign lagi. Nah, di sini pada variabelnya kita ketik n dan pada expressionnya kita ketik 3. Nah, kemudian kita akan mencari for di sini pada looping. Nah, pada for ini selanjutnya kita akan ketik i pada variabelnya dan pada start value-nya kita klik 0 dan pada end value-nya kita ketik m-1. Untuk duration-nya kita pakai increasing dan untuk step by-nya kita menggunakan 1. Nah, setelah for tadi kita akan lanjut pada pilihan output-nya. Yaitu pada output kita akan mengetik tanda petik kolom matrix ke sama dengan tanda petik lagi dan i plus 1 seperti ini. Setelah klik OK, kita akan lanjut. Selanjutnya pada output ini kita akan mencari for lagi pada looping. Nah, pada for untuk variabelnya kita akan ketik j. Untuk start value-nya kita ketik 0, pilih 0 lagi. Nah, untuk end value-nya kita akan sekarang kita menggunakan n-1. Untuk duration-nya juga increasing dan step-nya juga 1. Nah, setelah pada for ini kita akan mencari assign lagi pada variable. Nah, pada variable ini pada assign kita akan ketik index. Nah, untuk pada expression-nya kita akan ketik j plus dalam kurung biasa ya, dalam kurung i dikali n tutup lagi seperti ini. Lalu klik OK. Nah, setelah klik OK kita akan cari input. Nah, pada input kita akan pada variable name-nya kita akan pilih array A kurung siku. Kita akan cari kurung siku index kurung siku tutup seperti ini. Oke. Setelah itu kita cari input lagi sekali. Nah, di sini kita akan ketik array B kurung siku buka index lagi dan kurung siku tutup. Nah, setelah selesai kita akan lanjut pada for yang pertama. Kita akan klik lagi sekali for. Nah, pada for ini kita akan memilih lagi pada variabelnya kita ketik i. Untuk start value-nya kita klik 0, pilih 0.
Dan untuk n value-nya kita pakai m min 1 dan direction-nya increasing, step by-nya juga 1. Setelah selesai, kita akan mengklik dan kita akan cari output. Nah, pada output kita akan klik pada expression-nya, yaitu dalam yaitu tanda petik kolom matrix. Kolom matrix ke sama dengan tanda petik lagi n i plus 1 seperti ini. Setelah itu kita oke. Nah, di bawah output ini kita akan cari for lagi sekali. Nah, pada for ini kita akan mengklik pada variabelnya, yaitu i untuk start value-nya 0, end value-nya yaitu 1 untuk direction increasing, dan step by-nya juga masih 1. Nah, di pada for ini kita akan cari lagi, yaitu assign. Setelah itu pada assign kita akan klik, dan pada variable kita akan ketik index. Nah, pada expression kita akan ketik j ditambah di dalam kurung i dikalikan n kurung tutup. Nah, setelah itu kita akan klik output lagi sekali. Nah, dan kemudian pada output kita akan ketik array a kurung siku index kurung siku tutup ditambah array b kurung siku buka index juga klik index dan kurung siku tutup seperti itu. Nah, itu klik OK. Nah, setelah semua program dibuat, dan kita akan sekarang mencoba untuk merunning programnya, yaitu dengan klik running di sini. Nah, setelah muncul Windows console seperti ini, berarti programnya sudah berjalan. Di sini terdapat tulisan kolom matriks ke 1, yaitu kita akan menginput kolom matriks ke 1 pada matriks A dan B. Nah, kita akan menggunakan angka-angka pada contoh yang tadi, yaitu yang pertama ada 2,3, 4,2, 5,2, 6,6, 9,2, 8,5. Nah, sekarang kita akan menginput kolom matriks kedua pada A dan B. Itu yang pertama ada 4,6, 8,6, 7,5, 9,5, 3,1, dan 7,3. Klik enter. Nah, dia adalah hasil akhir dari penjumlahan matriks, yaitu pada kolom matriks pertama yaitu ada 6,5, 11,8, dan 17,7, dan untuk kolom matriks kedua yaitu ada 13,2, 17, dan 10,4. Nah, jadi teman-teman dapat dilihat bahwa hasil pada program flow rhythm yang sudah dibuat sama dengan hasil matriks seperti contoh ini. Nah, sekian dari saya dan akan lanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya, Made Nurindra Cayanta, akan menjelaskan materi yang keempat, yaitu program perkalian matriks pada flowchart. Di sini ada contoh perkalian matriks, yaitu matriks A dengan baris pertama 1,3, 4,5, 3,2, baris kedua 6,4, 2,3, 4,9, baris ketiga 7,2, 3,5, 1,2, dan matriks B baris pertama 6,1, 5,3, baris kedua 7,2, 6,8, baris ketiga 9,1, 5,3. Di sini sudah tertera jawabannya, yaitu hasil akhirnya baris pertama 69,45, 54,45, 100,19, 75,53, 80,04, dan 68,32.
Nah, di sini kita akan membuktikan hasil ini dengan program pada logaritma. Apakah sesuai atau tidak program perkalian matriks pada logaritma dengan hasil contoh perkalian matriks di slide ini. Baik, langkah pertama yang dilakukan adalah membuka aplikasi logaritma. Selanjutnya, kita mendeklar variabel A. Variabel dengan tipe data real dan array dengan size 3x3. Selanjutnya, declare variabel B dengan tipe data real dengan array size 3x2. Selanjutnya, declare variabel untuk hasil perkalian, yaitu variabel C dengan tipe data real dan array dengan size 3x2. Karena matriks dengan order 3x3 dikali dengan matriks dengan order 3x2 akan menghasilkan matriks dengan order 3x2. Selanjutnya, declare variabel-variabel yang dibutuhkan dalam program perkalian matriks seperti IJK MNCK IDX, IDY, IDZ, dan SUM. Dengan tipe data real. Selanjutnya, assign variabel M, N, P, dan Q sesuai dengan order matriks yang akan dikali. M sama dengan 3. N sama dengan 3 melambangkan M, dan M melambangkan matriks pertama dengan order 3x3. Selanjutnya buat order matriks kedua. Sign P sama dengan 3 dan Q sama dengan 2. Selanjutnya, buat input untuk matriks A dan juga matriks B. Kita ketik masukkan data matriks A. Kurung baris dikali kolom. Selanjutnya menggunakan fungsi for variabel i start value 0 dan end value-nya -1. Direction increasing dan step by 1. Pada next, kita buat fungsi for variabel j start value 0 dan end value-nya -1. Direction increasing dan step by 1. Selanjutnya pada next, kita buat output
tanda petik matriks A petik dan I dan tanda petik kurung kurung tanda petik dan J dan tanda petik kurung sama dengan tanda petik. Di bawahnya kita assign IDX nya IDX sama dengan J plus I kurung I dikali N kurung. Lalu buat input, A kurung IDX. Selanjutnya pada dan kita buat output, masukkan data matrix B. Masukkan data matrix B. Kurung kolom kali baris. Di bawahnya kita buat fungsi for. Pada for variabel i start value 0 and value key min 1. Direction increasing dan step by-nya 1. Pada next kita buat fungsi for lagi. Variabel j start value 0 and value k min 1. Pada next kita buat output tanda petik matrix b kurung tanda petik dan j dan tanda petik kurung kurung tanda petik dan i dan tanda petik kurung sama dengan tanda petik. Di bawahnya kita assign IDX. IDX sama dengan J plus I dikali P. Di bawahnya kita buat input B kurung IDX. Pada dan kita buat output hasil perkalian matriks. Di bawahnya kita buat fungsi for variabel i start value 0
dan value M min 1. Lalu pada next kita buat fungsi for lagi dengan variabel J, start value-nya 0 dan end value-nya Q min 1. Pada next kita assign ide X. Ide X sama dengan J plus kurung I dikali Q kurung. Lalu kita assign sum. Sum sama dengan mod. Lalu kita di bawahnya buat fungsi for variabel k, start value 0 dan end value-nya p min 1. Lalu pada next kita assign ide y. K plus I kurung I dikali P. Di bawahnya kita assign IDZ. IDZ sama dengan K plus kurung J dikali P. Di bawahnya kita assign sum sama dengan sum plus A kurung IDY kurung dikali B kurung IDZ. Pada dan kita sign CIDX. IDX sama dengan sum. Lalu di bawahnya kita buat output C I D X dan tanda petik. Pada dan kita buat output tanda petik. Setelah program selesai dibuat, selanjutnya kita tinggal run programnya. Nah, sekarang kita akan mencoba perkalian matriks pada logaritma ini. Yang pertama 1,3, 4,5, 3,2, 6,4, 2,3, 4,9, 7,2, 3,5, 1,2, 6,1, 7,2, 9,1, 5,3, 6,8, 5,3. Bisa dilihat hasil perkalian matriks C. Pada baris pertama 69,45 dan 54,45. Pada baris kedua 100,19 dan 75,53. Dan pada baris ketiga
80,04 dan 68,32. Jadi sesuai dengan perkalian matriks pada slide tadi. Jadi perkalian matriks pada progoritem hasilnya sama dengan contoh perkalian matriks pada slide ini. Demikian materi yang dapat saya sampaikan tentang program perkalian matriks pada logaritma. Selanjutnya saya serahkan kepada Dewo Gede Ananta sebagai moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, kami memohon maaf. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.